ajaib yang tidak ada jin. PR-nya belum juga selesai, Nobita. Ini banyak sekali, tahu? Ya sudahlah kalau begitu. Yang semangat ya. Semangat apanya? Kok kamu cuek sih? Aku tidak peduli. Sudah cukup. Seandainya saja saat ini ada itu. Itu ya seperti di film Arab itu, lampu ajaib yang ada jinnya. Wahai jin lampu ajaib, keluarlah. Apakah Anda memanggil hamba tuanku? Silahkan sebutkan permintaan Anda. Lampu itu kalau benar ada pasti asik kan? Ada kok. Aduh, gimana ya? Lampu ajaib yang tidak ada jin. Hah? Kok dari namanya sudah meragukan sih? Ini asli. Tentu saja itu asli. Benar-benar bisa mengabulkan permintaan apapun. Coba saja dulu, nanti kamu tahu. Oke. Wahai jin, keluarlah. Jinnya tidak mau keluar sih. Kan lampu itu memang belum ada jinnya. Ternyata, kalau begitu cepat isi dong. Iya. Nobita. Cukup arahkan ujung lampu dan panggil namanya. Maka dia yang akan jadi jinnya. Nah, wahai jin, ayo keluarlah. Apa ada yang bisa hamba lakukan, tuanku? Tolong kerjakan PR. Baik. Bagus, bagus. Kerjakan yang rajin ya. Sudah selesai. Loh, barusan aku ngapain ya? Kamu sudah selesai ber-PR-nya. Wah, hebat. PR-ku sudah selesai semua. Kamu yang buat sendiri loh. Kok bisa? Oh, begitu. Orang yang jadi jin lampunya cuma bisa mengabulkan satu permintaan, lalu kembali normal lagi. Iya, setelah selesai lampu itu akan kembali jadi lampu biasa. Oh, begitu. Siapa saja pasti bisa jadi jinnya kan? Ini seru banget. Aku pinjam sebentar dulu ya. Tidak boleh. Pasti kamu mau pakai untuk berbuat iseng kan? Benar loh. Siapapun juga bisa. Baiklah. Wahai jin, ayo keluar. Apa ada yang bisa hamba lakukan, tuanku? Hebat, hebat. Jin Doraemon. Oh iya, aku harus minta sesuatu ya. Begini saja deh. Bantu aku rapikan kamar ini. Baik. Aku mau biarkan ini pasti suka, Pas sekali kamu turun. Tolong pergi belanja ya. Ibu! Oke, wahai jin, keluarlah. Baik, apa yang bisa hamba lakukan, tuanku? Ini, tolong pergi belanja. Baik. Mudah sekali. Aku ingin segera melihatkan ini ke si suka. Hai, Nobita. Jadi aku itu baru saja beli komik baru. Jumlahnya banyak banget. Enaknya. Kamu mau lihat? Iya, mau. Enak saja. Aku saja belum baca.
Lagi pula aku memang cuma mau pamer kok. Dah. Wahai Jin, ayo keluar. Ada apa tuanku? Tolong bawa ke sini semua komik yang baru kamu beli tadi. Siap, laksanakan. Maaf sudah menunggu lama. Silakan. Hebat, semuanya judul yang aku suka. Terima kasih ya. Iya, dengan senang hati. Kenapa komiknya aku kasih Nobi? Hei, Nobita. Sepertinya kamu sedang senang ya? Tidak kok. Itu isinya komik kan? Ayo pinjam sini. Bukan, ini buku-buku pelajaran kok. Memangnya sejak kapan kamu suka buku pelajaran daripada komik? Bersih halaman nanti mamaku marah. Padahal aku bawa banyak komik baru. Tapi tidak apa-apa deh. Wahai Jin, ayo keluar. Apa ada sesuatu yang bisa hamba lakukan, tuanku? Takeshi, tolong bersihkan halaman ini sampai bersih. Baik. Tidak apa-apa minta tolong seperti ini. Tenang, tenang. Aku belum buat PR. Itu juga, tenang saja. Pas, kebetulan sekali. Nobita, kamu sudah ngapa di tempat ini? Kamu sudah selesai buat PR apa belum? Iya, Pak Guru. Wahai Jin, ayo keluar. Baik. Apa ada yang bisa hamba lakukan, tuanku? Tolong kerjakan PR sesuka ya. Baik. Tunggu dulu, Nobita. Menyuruh Pak Guru untuk membuatkan PR itu kan tidak baik. Tidak apa-apa. Ini bukan Pak Guru, tapi Jin Lampu. Tapi PR itu harus kita kerjakan sendiri. Kamu itu terlalu rajin sih, sesuka. Aku menyebut nama Sisuka sambil mengarahkan lampunya ke arah dia. Harus segera dikeluarkan lagi. Hei, sebutkan permintaanmu, tuanku. Permintaan? Kamu boleh lakukan apa yang kamu suka, Sisuka. Baik. Jangan-jangan. Mulai. Aku sudah selesai. Nobita, awas kamu. Giant curang, dia kabur sendirian saja. Nobita? Kabur itu maksudnya apa? Bukan itu. Jelaskan, Nobita. Sudah selesai. Miss Nobita, apa yang kamu lakukan pada Pak Guru barusan? Itu. Rupanya kamu di sini ya. Kembalikan komikku. Nobita! Nobita! Bagaimana ini? Bagaimana?
Aduh, bagaimana ini? Nobita! Setidaknya mereka tidak akan ikut sampai ke sini. Jayan. Ternyata anak itu larinya cepat juga ya, si Nobita itu. Maafkan saya, anak itu nakal sekali. Aha, pasti dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam ini. Wahai jin, ayo keluarlah. Apa yang bisa hamba lakukan, Tuan Gong? Sudah cukup. Kenapa bisa begini?